Masukin kartunya los. Tuh, yaudah. Itu abang Rendra yang kemarin kan? Nah kemarin Rendra itu ya apa ya, dibilang curhat lah sama gue. Dia bilang kalau dia lagi berantem sama kakaknya gitu, terus dia juga diusir dari rumah gitu. Oh, si Rendra cerita sama lu? Rendra cerita sama gue kayak gitu gitu, makanya kayak ya karena gue emang udah temenan lama sama Rendra, jadi kayak ya ada care-nya gue lah sama dia, makanya gue datengin lu ke sini gitu. Karena di sini sebenarnya gue pengen tahu aja sih kenapa sih lo sampai berantem sama dia, terus kenapa lo sampai ngusir dia juga. Karena waktu kemarin gue tanya sama dia, dia nggak ngaku gitu sama gue gitu. Ya gue sih sebenarnya sama si Mesian ini kurang suka sih. Nggak kurang suka maksudnya? Ya si Rendra ini kemarin sempat jual baju, sepatu, karena untuk Michel, dan sempat dia ngejual kalung istri gue hanya untuk Michel. Tapi kan nggak ada buktinya juga ini kan untuk Michel. Iya tunggu dulu. Ya gue tahu. Setelah gue desak, dia akhirnya ngaku ke gue. Waktu mereka melihat bukti yang gue perlihatkan pada mereka semua, akhirnya di sana baru mereka mulai sedikit percaya sama gue, guys. Ya, Om Anis, aku bingung ya jadinya. Ini abangnya sendiri yang ngomong kalau kelakuan adiknya kayak gitu, terus... Iya, maksudnya masih dari kakaknya doang. Nah, makanya gini. Oke, nah makanya gini. Makanya gua minta di sini tolong kasih gua kepercayaan sedikit aja gitu. Maksud gua di sini ya seenggak-enggaknya emang kasus ini udah kelar, tapi ya ini udah bukti baru lagi gitu loh. Kita enggak mungkin dong ngebantuin orang yang salah. Tapi bukti yang gua berikan juga belum terlalu kuat untuk bilang si Michel ini bersalah dalam hubungan dia sama si Rendra. Maksud gue di sini ya kenapa si Rendra sampai segitunya banget untuk nyenengin si Michel? Nah, gitu. Kalau gitu berarti kita dibohongin lagi dong sama klien. Ya gue nggak bilang untuk dibohongin. Ya lu boleh juga nggak percaya sama gue, tapi seenggak-enggaknya ini adalah bukti baru tentang si Michel gitu. Akhirnya di sini pun kita ambil jalan tengahnya, dan di sini pun produser kita memberikan sebuah keputusan untuk kita semua. Itu udah ngeri. Ini masih bukti awal gitu kan. Kalau kita pengen dapetin bukti yang lebih kuat lagi, kita harus melidiki Michel. Cakep tuh. Itu yang gua mau, gengs. Coba gue telepon. Ya udah hubungin Michel aja, hubungin si Michel. Gue aja kali ya, Bang. Ya terserah siapa yang punya nomornya, gua enggak punya nomornya. Nanti tanyain posisi. Terus tanyain posisinya ada di mana, habis itu udah kita lakukan penyelidikan lagi. Michel pun enggak pernah angkat telepon kita. Karena kita tahu si Vera sama si Michel ini emang ada sebuah kerja amal, pasti si Vera ini dengan gampang berkomunikasi dengan si Michel. Ya kemarin gue kontak-kontakan sama si Feral ya kan, dan gue juga ada sedikit banyak nanya sama dia tentang si Michel ini seperti apa. Dan hari ini dia bilang dia ada taping di studio Trans TV. Jadi kalau menurut gue, kalau emang kalian emang percaya sama gue dan mau untuk melakukan penyelidikan lagi sama si Michel, mendingan sekarang kita ke studio, ke Trans. Ya, tapi ini kan masih kecurigaan kita kan. Iya, kalau kita pengen dapat bukti yang kuat, kita cari Michel di mana. Tapi kalau memang tidak terjadi apa-apa, ya udah kita biarin aja mereka bahas. Ya udah, ya pokoknya ya aja kayak gitu. Ya kita nggak usah menghubungi si Michel, ya pokoknya kita ya pengintain aja deh gitu. Nggak ada yang diketahui sama siapapun. Ya mending sekarang aja kali ya. Kita pun dari tim Katakan Putus langsung menuju ke gedung Trans TV. Faros, boleh terus. Lu bisa nyamperin gue di lobby nggak? Gue di lobby ini sekarang nih. Dan akhirnya sampai di Trans TV pun kita menuju ke sebuah studio untuk ketemuan dengan si Vera. Gue tunggu di sini aja dulu kali ya. Ya udah, gengs, di sini kita emang butuh banget bantuan dari si Vera. Mudah-mudahan aja si Vera masih bisa untuk sedikit diganggu sama kita. Jadi juga bisa tahu ya di mana si klien kita itu. Kalau menurut gua dia pasti tahu di mana keberadaannya si Michel ini. Kalau meskipun dia nggak tahu, dia pasti bisa untuk mencari tahu di mana si Michel ini, karena dia emang lumayan ya berteman lah gitu loh, bersahabat dia. Nah, itu. Soalnya di sini, lu udah sama si Feral, udah bawa ke sini aja lah, apa gue yang nyusulin lu? Siapa nah?
halo Sob. Kenapa men? Ini gue masih ada acara soalnya, lagi break doang segmennya. Oke, enggak, gini aja. Ini cepet aja ya gitu loh. Kemarin kan kita emang udah nelusuri tentang kasusnya si Michelle yang temen lu kemarin loh. Ya kan? Bukannya udah selesai? Iya, emang udah selesai. Tadinya emang udah selesai, menurut kita emang udah selesai. Tapi di sini ternyata gue mendapatkan satu bukti baru lagi nih. Tentang bagaimana aslinya si Michelle ini. Tapi kita belum bisa menuduh tentang siapa yang salah dalam hubungan si Michelle sama si Rendra. Maksud lu apa? Jadi masih belum selesai masalahnya? Feral pun kaget, gengs, kenapa ada kita lagi dan kenapa ada Komo. Nah, gue juga ngerti gimana. Maksudnya jadi Komo itu dapat informasi kalau ternyata mungkin di sini ada kesalahpahaman. Kalau mungkin yang bisa diindikasikan itu yang salah itu adalah si Michelle. Nah, itu. Itu dia. Jadi di sini tapi kan kita lihat sendiri dari awal yang suka main fisik yang marah-marah. Iya, itu kok benar. Bisa tiba-tiba bilang. Nah, di sini jadi gua ada mendapatkan sebuah bukti gitu. Yang mana bukti ini gua jadinya punya kecurigaan sama si Michelle gitu dan gua kayak pengen untuk mentuntaskan banget deh kasusnya si Michelle sama si Rendra ini. Dan di sini itu kita kehilangan kontaknya si Michelle. Kita menjelaskan kalau kita ada sedikit yang belum selesai sama Michelle ini dan sayang. Sorry banget ini. Apa? Gua bukannya apa-apa tapi gue gak mau tambah ikut campur aja. Ya gue tau, makanya gue ngerti banget deh. Gue pikir kan semua udah clear, udah selesai kan. Gue tau lah posisinya lu, lu nya juga lagi sibuk, lagi syuting. Masih kita ganggu aja dari kemarin, kita ganggu mulu. Nah gini aja Sob, kemarin dari tadi tuh kita udah mencoba untuk menghubungi si Michelle. Dari kontaknya dia dan sama timnya katakan putus juga. Tapi gak diangkat sama dia teleponnya gitu loh. Kita gak ganggu lu lagi, cuman lu mencoba untuk mencari tahu di mana si Michelle ini. Ya udah gini, gue sekarang kan juga nggak bisa lama-lama nih. Okay, jadi gue juga nggak mau terlibat lebih dalam lagi. Jadi mendingan sekarang gue bantuin lo nelfon dia aja. Tapi cukup sampai situ aja ya bro. Oke, nggak tanyain posisinya ada di mana aja dan abis itu udah. Ya gue coba. Kita berusaha untuk nggak ganggu lo lagi. Sorry Sob. Nggak apa-apa, santai-santai bro. Gue coba ya. Ya kagak enak gue nih. Untung banget dia ini percaya sama kita dan mau ngebantuin kita, gengs. Coba di loudspeaker. Ini udah di loudspeaker. Oke. Oh ini diangkat nih. Dan ternyata teleponnya diangkat, geng, sama Michelle. Kenapa waktu tim katakan putus mau hubungi dia, gak diangkat sama dia? Halo? Ya, Shell? Lo di mana? Dan yaudahlah, ini pun kabar baik untuk kita, dan otomatis juga kita bisa tahu dia di mana. Feral pun langsung nanya Michelle lagi ada di mana. Thank you, Shell. Nah, gini aja, Sob. Nantinya kalau dia udah ngirim send location-nya sama lu, lu bisa ngirim lu bisa ngirim balik ke gua enggak? Ya boleh-boleh kan. Okay. Jadi nanti kalau dia udah WhatsApp gua, gua langsung. Oke. Lu masih save nomor gua kan? Masih. Oke, okay, Sob. Makasih banyak, Sob. Makasih banyak. Sorry ganggu lu, makasih. Sorry, enggak bisa. Sorry ganggu ya. Jangan lupa send location nomor gua. Bisa enggak bantu lebih banyak? Oke, enggak apa-apa. Sukses ya. Yo, thank you, bro. Oke. Akhirnya udah geng, sekarang kita udah tahu juga Michelle di mana. Michelle juga udah kirim location-nya ke si Feral. Kita pun dari tim katakan putus langsung menuju ke posisinya di mana si Michelle itu ada sekarang, geng. Dan ya udah akhirnya kita pun sampai di kafe tersebut. Ini nih, ini si location yang dikirim sama si Feral di sini sih. Yang ini sih. Falos monitor Falos. Faros, lu cek masuk ke dalam kafe itu deh, Los. Itu. Iya. Gua udah lihat, Faros. Itu dia lagi sendirian kan di sana kan? Itu dia masih sendirian, kok nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya kita melihat. Lama banget sih. Duduk ya. Rendra kan, Mo? Kok dia baru datang lo? Ya itu Rendra tuh. Tapi lu lihat deh tuh mukanya si siapa namanya? Mukanya si Michelle ini kayaknya bete banget lo. Kenapa sih selalu telat? Ya aku kan telat beliin ini kamu dulu ya. Nih, mana gantinya? Nih, spesial buat kamu tuh. Kenapa dia ngasih handphone lagi sama si Ren? Bukannya kemarin pas momen foto si Michelle baru dapat 6 terus? Gitu dong. Udah ada yang 6S masih ngasih yang 6S. Oh my God. Lu denger kan? Lu denger sendiri kan? Jadi dia bilang, minta tuker, mau minta ganti yang 6S. Michelle matre juga ya kan? Lu tahu kan si Rendra ini dapat duit dari mana coba untuk ngebeliin handphone itu? Apa yang gua sangka mulai kelihatan buktinya, gengs. Maaf, waktu itu aku belum ada uangnya. Sekarang kan baru ada. Itu buktinya udah aku beliin, kan?
Dah. Oh ya, abis ini kita nonton yuk. Abis makan. Gua ada acara, Ren. Acara apa lagi sih? Gua ada acara sama teman-teman aku. Tuh, bukannya hari ini kita khusus buat ketemuan. Ini kan acara kita. Ya kan dia udah ketemu. Kok tengil sih? Banget sih, mau iya. Maksudnya cowoknya udah baik-baik sama dia, ngajak jalan aja kok ditolak lo. Ya, maksud aku kan gak ketemu gini doang, Le. Shell. Ya harusnya kamu tuh bersyukur dong udah bisa ketemu sama aku. Kok tuh masih banyak kesibukan lo? Gila, otak nih cewek di mana? Ya seenggaknya temenin aku makan sebentar lah, aku belum makan. Aku gak bisa, aku ada janji sama teman-teman. Bentar aja. Aku cinta, cintai hanya sekali, sekali dalam hidupku ini. Aduh, gue udah ngerasa kecewa banget sih, gengs, di sini. Menurut lo gimana, gengs? Faros, ikutin si Michelle Faros, ikutin Michelle Faros. Sedangkan si cowoknya udah berharap banget untuk bisa jalan berduaan sama dia, iya. Tapi dia malah justru pergi ninggalin cowoknya gitu aja, ya kan? Pak, siap-siap, ikutin taksi ini, Pak. Faros, ikutin taksi putih Faros. Dia langsung pergi meninggalkan Renda, langsung naik taksi. Kita pun langsung ngikutin taksinya si Michelle ini. Pak, ayo mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur. Ikutin taksi ya, Pak. Ayo, awas. Itu, Pak, taksi masih kelihatan, Pak. Enggak, dia tadi bilangnya mau jalan sama siapa sih? Mau tadi bilang jalan sama temen-temennya kan? Ya, itu yang gue bilang itu. Dia tuh cuma manfaatin atau ya lu lihat aja gitu. Dia baru dapat handphone baru dari si Renra, terus si Renra yang ngajak dia jalan. Dia enggak mau. Itu alasannya malah mau nongkrong sama temen-temennya. Kita ikutin taksi si Michelle ini. Itu dia masuk tuh. Ini apa sih? Itu dia masuk tuh. Ini mall apa kafe apa restoran? Enggak tahu, enggak tahu. Mall gitu ya. Farlos, Monita Farlos sampai dia akhirnya berhenti di sebuah kafe lagi. Sesampainya di kafe itu, gue pun sama kamu langsung minta tap dan supaya kita bisa ngeliat apa yang dibicarain sama Michelle di dalam. Kita juga ngedengar dari alat penyedap suara dan di situ. Hey, aduh, nunggu lama ya? Iya, ya ampun, kangen tau. Eh, lo dari mana? Gue. Oh, ketemu sama, bener ketemu sama temen-temen. Bener sih, mau belanja apaan? Coba-coba lihat di mana. Ini lihat deh, belanjaan gue banyak banget. Gue bisa dimana, ya, nih, gue juga gak kalah dong sama kalian nih. Coba lihat dari apa aja. Gadget baru. Lu denger gak? Buat apa sih dia ngebang-ngebangin handphone itu sama teman-temannya? Apa gunanya coba? Dia 6S loh, 6S. Oh, itu baru 6S. Ada yang baru. Ini kan yang paling terbaru. Iya dong, gue kan selalu update. Gue punya pacar tuh gak pelit. Murah banget gitu loh, mau ya gak sih? Show off gitu loh, abang. Handphone terbaru ya, dari cowoknya. Bangga banget, itu malah dia juga habis manfaatin cowoknya gitu. Tapi... Wah, enak dong pacar lu. Kenapa? Tapi kenapa? Tas lu masih yang gitu aja sih ya? Iya. Oh, tenang aja. Gue seminggu yang lalu gue tuh udah minta sama pacar gue. Nih, kalau nggak percaya, gue teleponin ya. Iya, boleh diteleponin. Bila perlu di. Tunggu. Ya. Oke. Dan berarti dia bakal minta lagi dong sama Rendra. Ih, kok dia seenteng itu sih? Lu ngomong kayak gitu? Si Rendra mau jual apa lagi? Coba untuk kembaliin tas buat dia. Aku nggak diangkat-angkat lama banget. Halo. Ya. Sayang, kamu lagi di mana? Aku masih di jalan, sayang. Oh, gitu. Sayang. Nyampe aku. Sayang, tas yang aku minta satu minggu yang lalu mana? Kok belum dikasih? Kita langsung pikir, gengs. Ini Michelle nggak ada otaknya apa? Enggak, udah sama aku, gua udah pusing kok. Oh ya udah kalau gitu.
Tunggu aja sayang, udah bentar lagi kok. Ini masih agak macet dikit nih ya, bentar ya. Oh iya, ya udah aku tunggu ya sayang. Love you. Love you. Dah. Ya ampun, cantik banget sih lo. Kalau nggak percaya. Berarti royal banget dong Rendra. Terus Rendra bakal dapetin duit dari mana lagi? Di sini lu baru ngeliat kan gimana dia caranya dia tuh manfaatin si Rendra dan dia ini terlalu banyak nguntut sama si Rendra gitu. Sedangkan dia nggak punya banyak waktu untuk si Rendra. Di sana akhirnya kita emang penasaran apakah si Rendra ini emang datang ke sana dan memberikan si Michelle itu tas dan akhirnya. Ini pacar gue nelfon lagi nih. Halo sayang. Oh, udah di lobi ya? Yaudah aku ke situ ya. Dah. Ini pacar gue udah di lobi tau. Yaudah kalau gitu gue duluan ya. Udah nyampe. Udah nyampe ya? Udah nyampe, si Rendranya udah nyampe. Mana Rendranya? Ada Rendra. Falas, lu ada tim yang lihat Rendra gak? Dan ternyata cowoknya itu... Sayang. Halo. Tuh. Ini bukan Rendra.